Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau buat tutorial pashmina ala Sabian. So stay with me, let's move on to video. Kita mulai tutorialnya, pastikan teman-teman like video ini, terus komen di bawah, share ke sosial media yang teman-teman punya, biar aku tambah semangat buat video. Kita mulai buat video. Pertama, pastikan bahan pasminanya adalah bahan chiffon, karena bahan chiffon itu bahan yang mudah untuk diatur. Terus buat sisi kanan lebih panjang dan sisi kiri lebih pendek, kemudian letakkan di belakang seperti ini dan di peniti. Teman-teman bisa peniti, bisa to spin. Aku gak punya peniti, tapi aku pakainya to spin kayak gini. Terus begini, begini di belakang. Nah, udah diikat ke belakang. Ini ditaruh di bawah ke depan dua-duanya. Yang paling panjang dibawa ke atas seperti ini. Dibawa ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan agak seperti ini nih. Untuk dia terlihat rapi, cuman rapihin aja. Ini tinggal dirapihin. Aja. Terus kalau teman-teman mau di rapi-rapihin dan tuh baru deh diginiin. Biar lebih rapi. Kemudian dikasih spin di sini. Untuk terlihat lebih menarik. Nah. Jadi kan? Ya ini alasannya. Gampang banget. Kalau teman-teman mau yang ini disembunyiin, nanti tinggal bawa aja dia, bawa ke dalam. Bawa ke belakang, terus dililitin kalau mau terlihat lebih rapi, karena kadang Sabian kan dia kelihatan rapi banget kan kalau pas udah lagi syuting. Terus kalau ininya mau agak lebar, agak mundur sedikit juga boleh, biar pipinya nggak terlalu apa, tembem. Kalau yang tembem biar agak tirusan. Oke, gini. Jadi deh, selamat mencoba di rumah.